السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني قولي، أما بعد. Tersambung balik kitab kita ni, koleksi Hadis Hukum Jilid 3 oleh Tengku Muhammad Asbi As-Siddiqi. Ya Tengku Muhammad Asbi As-Siddiqi, kita masih bincang dalam sifat-sifat solat. Kita bincang ni masalah ke-271, membaca surah Surah Al-Fatihah. Membaca surah Surah Al-Fatihah. Hadis ke-271, An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri fil awlayaini bi ummil kitab wa surataini fi rak'atain al-ukhrajain bi ummil kitab wa yusmi'una al-ayah ahyanan wa yutawwilu fi rak'atil ula ma la yutilu fi tsaniyah wa hakadha fil 'asri wa hakadha fis subhi. Muttafaqun 'alaih. Hadis ke-171, Abu Qatadah radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam solat Zuhur pada rakaat pertama dan kedua Ummul Kitab dan dua surah. Nah, Ummul Kitab dan surah lain lah. Jadi setiap rakaat tu Ummul Kitab dua surah. Ummul Kitab dua surah. Pada rakaat yang ketiga dan keempat, Nabi hanya membaca Ummul Kitab sahaja. Nabi SAW sekali memperdengarkan bunyi ayat yang beliau baca dan beliau mengerjakan rakaat pertama lebih panjang dari yang kedua. Rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Demikianlah juga Nabi laksanakan dalam solat asar dan solat subuh. Sama dah. Iaitu panjang rakaat pertama, rakaat kedua pendek. Itulah keadaan ni. Okey, rujuk hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan kitab sekundernya Al-Muntaqid 1138. Lima dia hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis kena tajam doa an Jabir bin Samurah da'u qala qala Umaru li Sa'd laqad syakawta fi kulli syai'in hatta shalah. Qala amma ana fa amuddu fil ulayani wa ahdhifu fil ukhrajani wa la alu maqtadaitu bihi min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sadaqta dhalika dhannu bika aw dhanni bika. Radhi Bukhari Muslim. Jabir bin Samurah dahum berkata, Umar radhiyallahu berkata kepada Sa'ad, engkau wahai Sa'ad diadukan orang dalam berbagai hal sehingga dalam urusan solat. Sa'ad menjawab, saya memanjang kedua rakaat yang pertama dan saya memendek kedua rakaat yang penghabisan. Saya berusaha benar-benar menyesuaikan solat saya dengan solat Rasul. Maka Umar menjawab, engkau telah berbuat yang benar. Demikianlah persangkaanku terhadap dirimu. Hadirat Bukhari Muslim. Dan lagi jika sekalian, Al-Muntafan 1, Musa 399. Nah, jadi panjang dua rakaat pertama, pendek dua rakaat yang penghabisan. Sesuai dengan solat Rasulullah. Kan? Okay, hadis ke-673. Nah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi rak'atin al-ulayayn qadra 30 ayah wa fil ukhrayayn qadra qira'ati 15 ayah aw qala nisfa dhalik wa fil 'asri fi rak'atin al-ulayayn fi kulli rak'atin qala qadra 15 ayah wa fil ukhrayayn qadra nisfa dhalik. Rawahu Ahmad Muslim. Hadis ke-73, Abu Sa'id al-Khudri dahulu menerangkan bahawasanya Nabi SAW membaca dalam solat zuhur dalam dua rakaat pertama di tiap-tiap rakaat qadar 30 ayat. Kadar 30 ayat ni. Dan dalam dua rakaat penghabisan, kadarnya bacaan 15 ayat. Ya. Dua rakaat pertama, 30 ayat. Dua rakaat penghabisan, 15 ayat. Maksudnya ada surah yang baca. Atau separuhnya kurang daripada itu lah. Dan pada solat asar dalam dua rakaat yang pertama dan tiap rakaatnya kadar 15 ayat dan dalam dua rakaat yang akhir separuhnya lah. Nah, jadi kurang lagi lah. Asal lebih pendek bacaannya berbanding solat zuhur tu lebih panjang lah. Hadis Rahmat dan Muslim rujuk Muntaqa di 1 Musa 399. Hadis Rahmat dan Muslim. Di perbahasan pertama, hadis ke-71 diriwayatkan oleh Abu Daud dengan tambahan, kami menyangka bahawa Nabi menghendaki dengan demikian supaya para makmum yang datang belakangan memperolehi rakaat yang pertama berserta imam. Nabi baca panjang rakaat pertama tu sangkit sahabat ni supaya orang makmum lewat tu sempat bersama imam. Jadi kedaki dengan dua surah ialah pada tiap-tiap rakaat satu surah.
Dua surah itu bukan satu rakaat, dua surah. Satu rakaat satu surah, satu rakaat lagi satu surah. Jadi dua rakaat itu ada surah masing-masingnya. Yang kedua, menyatakan bahawa pembacaan surah disunatkan juga dalam solat sir. Nah, walaupun solat yang tidak baca kuat pun, solat zuhur asar pun kena baca juga surahnya. Juga menyatakan kesunatan kita memanjangkan rakaat pertama atas yang kedua, walaupun dengan jalan melambatkan pembacaan. Ini pentingnya rakaat pertama dan kedua tu ada biasa, biar pertama tu lebih panjang daripada rakaat kedua. Padahal surah dibaca sama panjangnya, tapi biar lama sikit lah rakaat pertama. Ada sini pula menyatakan bahawa Al-Fatihah dibaca pada tiap-tiap rakaat. Fatihah kena baca tiap-tiap rakaat. Dan bahawa memanjangkan rakaat pertama tiada khusus bagi solat zuhur sahaja. Solat lain pun sama lah. C. Hadis ke-72 diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang mengadukan Sa'ad ialah penduduk Kufah. Penduduk daerah yang diperintah Sa'ad yang menjabat selaku gubernur ni. Sa'ad ni bukan main baik, bukan main bagus nak. Tapi ada juga orang tak perhati menyebarkan fitnah. Ini masalah. Sampai sekarang pun ada fitnah dah. Atas nama agama pula dah. Dasar Islam kau dah. Tapi fitnah-fitnah. Gini lah cerita ni. Macam itu pun ada golongan-golongan penduduk Kufah yang tak puas hati macam ada benda yang tidak betul pun, ya fitnah ya. Benda yang kecil diperbesarkan, jadi tak amal lah, tak amal lah. Yang kedua, menyatakan bahawasanya rakaatnya pertama dan rakaat kedua dan solat empat rakaat sama panjangnya. Rakaat pertama kedua ni sama panjang ikut dua ini. Demikian juga rakaat sebagaimana demikian juga rakaat pertama dan kedua pada solat tiga rakaat ni sama juga lah. Sebenarnya menyatakan bahawa rakaat ketiga dan keempat sama pula panjangnya. Tentang lebih panjangnya rakaat kedua dan rakaat ketiga memberi pengertian bahawa dalam rakaatnya kedua dibaca juga surah. Nah, jadi rakaat pertama dan kedua baca surah. Jadi sini panjang dua rakaat pertama, pendek dua rakaat penghabisan. Begitu dah hadisnya. Panjang setahun tak cerita. Tapi kata sini macam sama. Kira lebih panjang pertama dan kedua lebih berbanding tiga keempat gitu lah. Okey, yang seterusnya. Hadis ke-73 menyatakan bahawa memanjang ke rakaat yang pertama dan yang kedua disyariatkan bagi salat zuhur juga. Demikian ada dua rakaat yang akhir. Jadi, rakaat pertama kedua, okay, panjang maksudnya baca surah juga. Kedua rakaat terakhir baca surah juga. Kerana mengingatkan bahawa berdiam dalam tiap-tiap rakaat yang tiga dan keempat sekadar 15 ayat memberi pengertian bahawa Nabi membaca lebih dari surah Fatihah sahaja. Maksudnya, rakaat zuhur, dua rakaat terakhir zuhur ni ada bacaan lain selain pada Fatihah lah, rakaat terakhir. Al-Fatihah hanya 7 ayat saja lah. Dan menunjukkan pada kesunatan takhfif meringankan dalam solat zuhur asar dan menjadikannya setengah dari solat zuhur. Jadi solat asar lebih ringan berbanding solat zuhur. Nah, lebih pendek. Nah, panjang solat zuhur berbanding solat asar lah. Bagi dua lah. Dan tetap situ macam ada surah lah. Surah dua rakaat terakhir lah kalau kita tengok zahir hadis kita. Yang kedua, sebagai ahli fiqah berpendapat bahawa surah yang dibaca untuk rakaat pertama mesti lebih panjang dari yang kedua. Berdasar kepada hadis yang pertama ini. Sebagai ulama lain menetapkan bahawa rakaat pertama dan kedua disamakan panjangnya. Mengingat hadis Sa'ad yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis nomor 72. Dan mengingatkan hadis Sa'id yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, hadis nomor 73. Hadis ini menerangkan bahawa sebenarnya Nabi membaca dalam dua rakaat pertama dan rakaat dua rakaat. Dan kedua rakaat kedua dari zuhur masing-masing sekarang cukup layak. Sama lah kena ikut hadis ni lah. Hadis ni kuat Bukhari Muslim, Muslim Ahmad. Ahmad dan Muslim ni. Dan golongan ini pula menetapkan bahawa lebih panjang rakaat pertama atas yang kedua adalah disebabkan adanya iftitah dan ta'awuz sahaja. Nah, sebenarnya sama panjang. Cuma beza sikit panjang ni kerana iftitah dan ta'awuz. Itu pun nak hujung-hujung ulama lah. Kita kira lebih kurang lah. Kena panjang pada sikit saja. Dengan rakaat pertama tidak perlu dah jauh sangat. Al-Bahaqi berpendapat bahawa Nabi memanjangkan rakaat pertama, yang ini memanjangkan surahnya adalah di ketika beliau menanti ke orang-orang datang. Itu maksudnya. Kalau tidak, beliau samakan panjang rakaat pertama dan yang kedua. Okay, sebab nak tunggu, makmum lain lah. Lagi lah. Ibn Hibban berpendapat bahawa memanjangkan rakaat pertama atas yang kedua adalah dengan jalan memperlambatkan bacaan, bukan dengan memanjangkan surah itu sendiri. Ini pendapat Ibn Hibban lah. Baca tu selu, baca tu lambat sikit, redak dia lah.
An-Nawawi dalam syarah Mazhab berkata, apakah memanjangkan rakaat pertama atas yang kedua itu mengenai semua solat ataukah tidak? Dalam masalah ini ada dua faham dari ulama Syafi'iyah sendiri dah. Syafi'iyah pun, ulama Syafi'iyah pun berbeza pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Sebahagian mereka tidak mengingatkan kita memanjangkan surah di rakaat yang pertama atas yang kedua. Tak sama. Ini kan tak sama lah. Tidak perlu panjang. So, rakaat pertama lah. Sebahagian mereka mengingatkan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Kata Al-Qadi Abu Tayyib dalam ta'liqnya, yang sahih dalam masalah ini ialah memanjangkan pertama atas yang kedua dalam segala solat. Dan dalam solat subuh lebih-lebih lagi disukai pertama lebih panjang. Lah. Kata Al-Qadi inilah pendapat Al-Masarjusi dan umum sahabat kami di Khurasan. Al-Qadi Husain ini. Nah, demikianlah berpendapat Al-Thawri dan Muhammad Ibn Hasan. Kata Abu Hanifah memanjangkan surah di rakaat pertama atau kedua tertentu dengan solat subuh saja. Itu pendapat Abu Hanifah. Sebagai ulama Syafi'iyah menyamakan panjangnya kedua-dua rakaat itu mengingatkan nas Syafi'i dalam Al-Umum. Yang sahih ialah memanjangkan rakaat pertama atas yang kedua mengingatkan hadis Qatadah untuk memungkinkan orang yang datang terlambat sedikit memperolehi rakaat yang pertama. Terlambat sedikit supaya orang sempat rakaat pertama bersama imam. Itu matlamat dia. An-Nawawi berkata pula, apakah disunatkan juga kita membaca surah di rakaat ketiga dan rakaat keempat? Menurut pendapat Syafi'i dalam mazhab qadimnya tidak. Mazhab qadim, mazhab semasa di Iraq ni, Syafi'i kata tak perlu tambah baca surah di rakaat ketiga dan keempat. Tapi menurut pendapatnya dalam mazhab jadid, mazhabnya di Mesir ni, sebelumnya meninggal di Mesir ni, disunatkan baca surah di rakaatnya ketiga dan keempat. Dan bersepakat ulama Syafi'iyah bahawa apabila dibaca surah dalam rakaat yang ketiga dan keempat adalah lebih singkat dari yang pertama dan yang kedua. Rakaat yang pertama dan rakaat kedua. Jadi, sebenarnya pernah mazhab walaupun kita tak pernah mana orang Melayu. Mazhab jadiknya dan muktamad dalam mazhab sini sebenarnya boleh baca surah rakaat ketiga dan rakaat keempat. Bukannya tak boleh baca. Nah, itu pandang mazhab Qadim. Mazhab jadiknya dan ramai ulama Syafi'iyah pun terima je lah. Iaitu boleh baca surah dalam rakaat ketiga keempat dengan syarat lebih pendek berbanding rakaat pertama surah ni yang dibaca daripada rakaat pertama dan kedua. Kata pengarah At-Tatimah, orang yang solat sunat dua rakaat disunatkan juga membaca surah. Kalau solat sunat lebih dari dua rakaat, maka keadaannya sama dengan solat empat rakaat. Ini ada yang menyunatkan membaca surah dalam rakaat ketiga dan keempat, ada yang tidak. Jadi kalau sama 4 rakaat dah baca suruh rakaat ketiga 4 tu okeylah, ada kata sunat lagi, ada kata tak sunat. Menurut pendapat Syafi'i, orang yang masbuk adalah membaca surah juga pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Walaupun rakaat ini pertama menjadi rakaat yang ketiga bagi imam dan rakaat keduanya menjadi rakaat keempat bagi imam. Ya. Imam itu rakaat ketiga, di bawah rakaat pertama, itu baca surah juga kalau sempat kan. Jumhur ulama menetapkan bahawa bacaan surah sunat hukumnya. Tetapi dihikayatkan oleh Al-Qadi Abu Tayyib. Bahawa Sayyidina Uthman Ibn Abil As mewajibkan kita membaca suatu surah bersama Fatihah. Ada juga ulama kata wajib. Bukan sunat sekadar. Ini majoriti ulama-nya. Lamanya, majoriti ulama kata sunat. Ya. Tapi ada Uthman Ibn Abil As ni, dia kata wajib baca surah yang tak selain Fatihah. Sekurang-kurang surah yang kita baca ialah sekadar 3 ayat. Nah. Menurut keterangan pengarah Al-Bayan, surah-surah ni paling kurang 3 ayat kata tak. Menurut keterangan pengarah Al-Bayan pada tempat ini dinukilkan juga dari Umar. Dan itulah yang biasa Nabi SAW lakukan menurut hadis-hadis yang sahih. Menurut Al-Bukhari bahawa tidak diperolehi keterangan dari salaf tentang imam menanti makmum dalam rokok. Nah, ada setengah ulama kata maulid rokok tunggu. Tapi dalil ni tak jelas dah. Menurut Bukhari tak jelas. Lama rokok. Lama berdiri sahaja dah. Rokok tak payah lama. Hikmah memanjangkan zuhur atas asar mengingatkan bahawasanya waktu zuhur adalah waktu lalai. Waktu tidur di tengah hari yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab dahulu. Waktu tengah hari itu mereka namakan waktu Qaidullah. Mereka tidur tengah hari lah. Panas hangat tu tidur. Daripada waktu tidur pun tidur. Memang tidur masa tu. Maka Nabi memanjangkannya supaya dapat dikejar solat bersama imam oleh yang datang terlambat lantaran tidur di tengah hari tersebut. Solat asar tidaklah demikian. Bahkan solat asar dikerjakan dalam waktu sedang berkejar. Maksudnya kerja tidur pah gorek.
Sore hari waktunya haji. Dan antara itu diringankanlah untuk baca pendek. Dan Nabi pernah memanjangkan zuhur lebih daripada 30 ayat. Orang yang baca lah. Surah panjang sikit. Perbahasan tiga. Menurut penelitian yang mendalam, Nabi SAW sentiasa memanjangkan surah untuk rakaat pertama dari subuh atas rakaat yang keduanya. Sebagaimana Nabi SAW memanjangkan bacaan subuh atas segala solat empat yang sesudahnya. Solat subuh dah paling panjang berbanding solat zuhur, asar, maghrib, isyak. Dan bahawa Nabi lebih banyak memanjangkan rakaat yang pertama pada solat yang selain dari subuh atas yang kedua. Jadi solat lain pun panjang juga rakaat pertama dan berbanding rakaat kedua. Selain subuh pun sama panjang yang pertama juga rakaat pertama. Yang ini lebih banyak memanjangkan surahnya daripada menyamakannya. Ya ahli ini maka disukailah kita memanjangkan surah pada rakaat yang pertama atas yang kedua walaupun boleh disamakan. Gitulah. Dan dengan perhatikan jadi sini nyata pula lagi bahawa membaca surah dalam rakaat pertama dan kedua senantiasa Nabi lakukan. Sedangkan membaca surah dalam rakaat ketiga dan keempat tidak tetap beliau lakukan. Itu kesimpulannya. Membaca surah dijaharkan dalam solat subuh, dalam solat maghrib, solat isyak dan solat jumaat. Baca kuatlah, baca dipertengahkan. Dan disirkannya dalam solat sir, solat zuhur asar dan dalam rakaat ketiga dari maghrib. Rakaat ketiga dan keempat dari isyak. Sir. Hukum ini diijma' oleh segala ulama Islam. Jadi semua ulama Islam sepakat menegitulah. Jadi baca sir rakaat ketiga keempat. Demikianlah hukum yang mengenai imam. Adapun para munfarid semayang solat-solat, maka menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama majoriti ulama, ia menjaharkan bacaannya juga. Daripada itu Abu Nifah menyamakan jaharnya sir bagi para munfarid. Jadi secara umumnya menjadi tu nama sebenarnya kita semayang seorang, tidak semayang subuh, semayang isyak, semayang maghrib ini kita boleh baca jahar pada rakaat pertama kedua. Nah, tu kaedah ni sebenarnya, tapi kita ni main seorang senyap habis kan. Sunat. Dan disunatkan jahar baca kuat ni boleh pada solat Id, solat hari raya, solat istisqa, solat minta hujan, solat tarawih. Solat Ramadan dan solat gerhana. Tentang solat sunat di siang hari, disunatkan kita mensirkannya. Siang hari ni sunat sir belaka dah. Malam hari, malam kita baca kuat dah. Semayang solat, solat sunat pun malam. Mereka solat malam yang selain dari tarawih, maka sebagian ulama menjaharkannya dan sebagian yang lain menyukai supaya dibacakan dengan suara yang pertengahan. Tidak keras dan tidak terlalu rendah suaranya. Tidak kuat sangat. Dan terakhir-terakhir baca kuat. Imam baca kuat. Salat lain baca pertengahan. Menurut nukilan Al-Qadiyat dalam syarah Muslim, bahawa salat sunat subuh dijaharkan bacaannya. Ada pendapat. Subuh, salat sunat subuh ni jahar baca. Berjumlah ulama tidak menyunatkan sedemikian. Salat sunat subuh tidak sunat baca kuat. Itu untuk mengikut jemajari tu ulama. Dan boleh sekali dijaharkan surah dalam salat sir. Salat sir ni salat zuhur asar. Kadang-kadang boleh kuat. Pun baca, jajaran boleh lah. Rujuk Muntaqah di 1, Musad 398, 399, Daulah Autor di 2, Musad 248, 291, Syarah Muhazzab di 3, Musad 281, Fathul Bari di 2, Musad 286. Okay, kita pergi pada masalah ke-272. Membaca dua surah dalam satu rakaat, sebahagian memutar balikkan surah dan mengulang-ulangi bacaannya. Masalah ke-272, membaca dua surah dalam satu rakaat, sebahagian memutarbalikkan surah dan mengulang-ulangi bacaan. Kita baca hadis. Hadis kena terdapat an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana rajulun min al-ansari ya'ummuhum fi masjid Quba fa kana kullama iftataha suratan biha lahum fi shalah mimma yaqra' bihi iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yafrughu minha thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha wa kana yasna'u dhalika fi kulli rak'atin. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال وما يحملك على اللزوم هذه السورة في كل ركعة قال إني أحبها ولا حبك إياها أدخلك الجنة رواه الترمذي. Hadis kena terdapat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata ada seorang lelaki dari golongan Ansar menjadi imam di Masjid Quba. Maka setiap ia membaca surah, ia memulai lebih dahulu dengan membaca surah Al-Ikhlas.
Maksudnya baca surah ikhlas dulu, baru kau baca surah lain. Tak ikut turutan surah. Kan? Sebab itu barulah membaca surah yang dikendakinya. Ia berbuat pada tiap-tiap rakaat sebegitu dah. Ketika para makmum mendatangi Nabi SAW, mereka mengkhabarkan keadaan itu kepadanya. Maka Nabi bertanya kepada imam itu tentang apa yang mendorongnya berbuat sedemikian. Imam itu menjawab, saya sangat cinta sekali kepada surah ini. Mendengar itu dan berkata, kecintaan engkau membacanya memasukkan engkau ke dalam surga. Hadirat Tirmizi, rujuk Al-Muttaqin 1.1. Jadi Nabi tidak kawan, macam Nabi setuju buat. Ada baca pada hati ikut terus tetap kita mahu nak hati ikut terus tetap balik rekat pertama keluar setengah. Jadi sini tu mungkin tu rekat dalam satu rekat tu baca keluar Allah dulu lepas Fatihah tu baca keluar Allah dulu baca baru baca surah lain kan? Nabi membenarkannya. Hadis ke-75 An Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dhat lailatin faftahta al-Baqarah فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها ركعة فمضى فقلت يركع بها فمضى ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها مترتلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح فإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي العلى فكان سجوده قريبا من قيامه رحمه مسلم النسائي. Hadis ke-75 Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, pada suatu malam saya solat bersama beserta Rasulullah SAW, maka Rasul membaca surah Al-Baqarah. Saya berpendapat bahawa beliau akan rokok ketika cukup 100 ayat yang dibacanya. Tetapi Rasul meneruskan pembacaannya lagi. Kerana itu saya menyangka bahawa beliau akan solat dengan surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. Tetapi Rasul membaca lagi surah An-Nisa dan sedahnya surah Al-Imran. Rasul membaca surah-surah itu dengan perlahan-lahan. Apabila beliau melalui ayat-ayat tasbih, beliau membaca tasbih. Apabila beliau melalui ayat-ayat permintaan permohonan, beliau memohon permohonan. Apabila beliau melalui ayat-ayat ta'awuz, beliau memohon perlindungan kepada Allah SWT. Sudah beliau selesai beliau membaca surah Al-Imran, barulah beliau rokok. Di dalamnya beliau membaca subhan rabbil azim. Rokoknya itu sebanding dengan panjang lamanya berdiri. Amwah rokok. Kemudian beliau bangun selain membaca salami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd. Berdirinya itu lama sekali hampir sebanding dengan lamanya rokok. Sudah itu beliau sujud. Di dalamnya beliau baca subhan rabbil a'la, lama sujudnya berbandingan dengan lama berdirinya. Hadir Ahmad Muslim dan Nasa'i rujuk juga Al-Muntaqid 1.1. Hadis ke-76 An Mu'adz bin Abdullah bin An Mu'adz bin Abdullah Al-Juhani qala inna rajulan min Juhaynah سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في ركعتين كلتيهما قال أدري أن أنس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عملا رواه أبو داود. Hadis ke-76 Mu'adz bin Abdullah Al-Juhani menerangkan bahwasanya seorang Juhainah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuh idza zulzilatil ardu dalam kelur dua rakaatnya, baca surah sama lah. Orang Juhainah itu berkata, saya tidak tahu apa Nabi SAW lupa atau Nabi sengaja berbuat yang demikian itu. Hadir Abu Daud Muntaqid 1.2. Okay, hadis ke 77. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atay al-fajr fil ula minhumā qulu amanna billah wa ma unzila ilayna wal الايه التي في البقره في الاخره امنا بالله واشهد باننا مسلمين ورحمه رحمه المسلمين. Hadi kena tujuh. Nah, Abbas radhiyallahu anhu menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam rakaat pertama dari solat sunat fajar, solat subuh ni. Solat sunat subuh kan. Qul amanna billahi wa ma unzila ilayna hingga akhir ayat. Dan dalam rakaat yang kedua membaca amanna billah hingga washhadu bi anna dianna muslimin. Satu ayat. Hadir Ahmad Muslim, Nurul Muntaqid 1.42. Ini satu ayat anda. Yang kita ada satu ayat ini. Pertama, permasalahan pertama. Hadis ke-74 diriwayatkan juga oleh Bukhari secara ta'liq. Maksudnya mungkin musnad lah, mungkin ada sanad-sanad tapi ta'liq. Tentang tu dah.
cari lainlah dan tengok cara-cara sahih, cara-cara sahih kita lah tahlil ni untuk adik bab dia. Bila At-Tirmizi hadis ni gharib hasan sahih. Jadi tidak kuat lah tu tak Imam Bukhari tak berubah dalam senak ni lah. Jadi bau dalam tahlil ni. Hadis ni gharib hasan sahih. Tapi gharib tinggalnya tapi sanaknya kuat lah. Bila hasan sahih tapi tidak siapa syarat Bukhari. Al-Bazzar At-Tabrani dan Al-Baqi juga menanyakannya, orang lelaki yang menjadi imam di Masjid Quba itu ialah Kulsum Ibn Hidin. Menyatakan hadis ini, hadis Nabi Muhammad ini menyatakan kebolehan kita membaca dua surah dalam satu rakaat, baik dalam rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah, saja ataupun dalam rakaat ketiga dan keempat ini juga baca dua surah. Dan menyatakan bahawa kita boleh tetap membaca satu surah atau ayat yang sangat cenderung hati kita berani. Jadi dia baca kul huwallah. Ini hadis dua ini. Bukan kul huwallah. Lepas dia baca surah lain. Jadi boleh baca dua surah dengan surah. Nah, balik-balik. Ya. Sangat cinta surah itu boleh baca. Hadis ke-75 pula dari Qali Ahmad, Muslim dan An-Nasi, terakhir Qali Nawawi bahawa makna perkataan Huzaifah maka saya menyangka Nabi solat dengan surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. Ialah saya menyangka Nabi akan solat. Jadi yani Nabi membagi dua atau bersalam setelah dua rakaat itu. Hadis ini dan hadis 75 ini menyatakan bahawa hadis ini menurut Qadiyat memberi kesan bahawa tertib surah Al-Quran dibuat berdasar ijtihad para sahabat bukan berdasar keperintah Nabi SAW. Tidak. Tidak ikut dia. Qadiyat kata begitu dah. Tak betul ni, tak betul dah. Dan menyatakan kebaikan kita membaca Al-Quran dengan tasterasul perlahan-lahan serta bertasbih di waktu melalui ayat tasbih. Memohon di ketika kita melalui ayat-ayat doa dan bertawus di ketika kita melalui ayat-ayat tawus. Dan menyatakan pula kebagusan kita mengulang-ulangi membaca Subhan Rabbil Azim di dalam rokok dan Subhan Rabbil Ala dalam sujud. Serta menegaskan bahawa diri yang tidak boleh dipandangkan. Selain itu memberi pengertian pula bahawa solat malam di sebagian benar kita memanjangkannya dan memberi kesan lagi bahawa kita boleh berimam dalam mengerjakan solat sunat. Solat sunat apa pun boleh ikut siapa-siapa dah. Nah, jadi Nabi sahabat ikut solat malam Nabi gitu. Tapi yang penting sini tidak betul berdasarkan ijtihad sahabat ni Nabi buat tu. Nabi ada masjid al-um. Nah, itu yang masjid Nabi tu. Ada masjid al-um yang telah ikut sesudah Nabi susun. Nabi beritahu ikut sesudah ni. Ya. Tak betul ikut istihad sahabat. Ini ada pengaruh daripada banyak kata Nabi susun daripada pertama dan kepada tulang-tulang. Soalnya bagi kupu Quran ni zaman Osman. Tak betul lah. Zaman bakar, zaman Umar. Bakar. Tak betul. Ada dah masa lumbu. Masa zaman tu dalam Osman tu untuk lebih cantik, lebih sistematik saja dah. Mungkin baris-baris pun masa tu lagi. Baris-baris dan tasdik. Tapi susunan ayat tu tidaklah disusun oleh ijtihad sahabat tapi memanglah mengikut apa yang telah diajar oleh Rasulullah. Di hadis penatuh-penatuh pula sanaknya tidak dicacat oleh Abu Daud dan Al-Muziri. Ada hadis yang tidak dicacat sanaknya oleh Abu Daud yang direkod dalam sunan Abu Daud. Menurut pendapat sunan al-hadis dapat kita jadikan hujah lagi ya. Tentang tiada diketahui nama sahabi dari Juhainah itu tiada mengurangi nilai hadis tersebut. Demikianlah pendapat jumhur ulama. Yang ke seterusnya, hadis ini menyatakan bahawa membaca surah Sidah Fatihah adalah sunat dan menyatakan pula bahawa kita boleh mengulangi yang membaca surah surah pendeknya surah Al-Mukhassar dan surah subuh sekali. Surah subuh ini biasa panjang, dia baca pendek. Ya. Izzah Zunat Al-Abizzah, pendek. Ya. Juga menyatakan bahawa membaca satu surah yang sama dalam kedua-dua rakaat dibolehkan walaupun sahabat yang memberikan penjelasan ini tidak tegas menyatakan bahawa demikian dikerjakan Nabi SAW dengan sengaja ataupun terlupa. Ya. Jadi tak kira. Nabi sengaja ke lupa, kau tak tahu kau, tetap jadi syariat. Sehinggalah Nabi tahu tak boleh. Eh? Jadi tak boleh lah, kita boleh. Kita boleh lah, mengkata lebih dah, Nabi jaga, kita buat mana dah. Sekali tu lah. Yang akan dihadiskan atau tujuh menurut riwayat lain berbunyi adalah Nabi membaca dalam dua rakaat saja. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina hingga akhir ayat dan membaca qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum hingga akhir ayat. Hadis ini menyatakan kesenangan kita membaca ayat itu dalam solat sunat fajar, solat sunat subuh, sunat al-fatihah. Baca satu ayat supaya gitu. Yang kedua, berbahasa kedua. An-Nawi dalam syarah Sahih Muslim berkata, Al-Qali'iyah berkata hadis Huzaifah hadis 75 menerangkan bahawa tertib urutan surah Al-Quran bukan berdasar keperintah Nabi. Hanya berdasar keistihad para sahabat. Itu kata Qali'iyah.
di masa Madinah. Dalam menafsirkan surah Al-Quran, Nabi mendahulukannya pada kebiasaan umat. Demikian pendapat Imam Malik dan jumhur ulama. Inilah pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar Al-Baqlani. Dan ini berkata inilah yang lebih sahih dari buat pendapat dalam masalah ini. Nah, saya belajar ini untuk kuat. Dan berkata pula kami berpendapat bahawa ini tertib. Dia pun berkata, okey. Dia berkata pula kami berpendapat bahawa tertib itu bukan wajib. Baik dalam tulisan maupun dalam pembacaan dalam solat, dalam pelajaran, dalam talqin dan dalam ta'lim. Kerana tertib itu tidak terima dari Nabi SAW. Tak ada nas, dia kata. Ya. Tapi Nabi SAW tulis. Masalah umur dia. Tak ada nas. Siapa atau Usman itu memang sunnah itu lah. Tegasnya boleh kita berlainan dalam tertib subahnya. Mengingatkan ini berlainan dalam tertib masa-masa sebelum masa Usman, kata orang. Ada pula yang berpendapat bahawa perlainan tertib surah sebelum masa Usman itu adalah kerana belum diperolehi keterangan menyuruh kita menertibkannya sebagai tertib masa Usman itu. Tentang Nabi membaca surah Al-Imran dan An-Nisa terjadi sebenarnya ada petunjuk tentang tertib surah yang terima Nabi dari Allah SWT. Itulah ulama mujahnya. Kata amat sepatutnya surah Al-Imran dulu baru surah An-Nisa dalam Quran yang terima Nabi baca surah An-Nisa baru surah Al-Imran. Kata Bapak Al-Baqdani pula tidak ada perusahaan paham tetap kita boleh membaca dalam rakaat kedua surah yang terletak sebelum surah yang telah kita baca dalam rakaat pertama. Betul. Demikian hanya dimakruhkan sahaja kalau dihakukan dalam satu rakaat atau dibaca dalam di luar solat. Cikgu sini lagi makruh. Daripada itu sebagai ulama membolehkan juga tak makruh pun. Al-Baqdani mengatakan itulah yang terima dari Allah disusun berdasar pertakif penetapan Allah sendiri. Baca Al-Quran yang terlarang ialah memutar balik ke ayat. Ayat tahu ni. Surah tak apa kan. Oh ni dekat yang belakang. Yang ni membaca dari akhirnya ke awal ni. Kadang ni dinamakan tangkis. Inilah yang tengah ni. Untuk ni. Balik ayat Quran ada. Tapi surah tak apa. Dan dia. Ulama Syafi'iyah. Menyunatkan kita membaca tasbih di kala melalui ayat tasbih. Membaca ta'awus. A'udzubillah minasy syaitonir rajim. Di kala melalui ayat ta'awus. Baik dalam mau dalam solat maupun di luar solat oleh imam, oleh makmum dan oleh opar mutarik solat sore-sore itu boleh. Syafi'i serta teman-temannya Al-Auza'i, Abu Hanifah dan ulama-ulama Kufah. Ahmad dan jumhur ulama menjadi ulama menyukai kita mengulangi-ulangi tasbih dalam rukuk dan sujud. Banyak kali pun tak apa, tak tetap ya. Malik berpendapat bahawa mengulang-ulang itu tidak dalam tertentu dengan tasbih subhanallah azim dan subhanallah ala sallam. Ikutlah subhanallah apa-apa, subhanallah merubah. Banyak-banyak lagi hak dalam hadis sahih nak. Dan antara subhanaka ini kutum salamika. Subuh kudus rabbal malak turuh ke. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Allahumma khalli ke. Banyak lagi baca atas sahih. Boleh baca lah. Jumhur ulama menjadi ulama menyunatkan kita membaca sedar Al-Fatihah dalam solat sunat subuh. Ayat-ayat disebut dalam hadis ini. Malik jumhur dari teman Syafi'i solat sunat subuh. Malik dan jumhur majoriti dari teman-teman Syafi'i tiada menyunatkan kita membaca apa-apa sedar Al-Fatihah dalam solat sunat subuh. Orang berkata tidak sunat baca apa-apa pun. Mesti cepat. Sebagai ulama menetapkan bahawa berdasarkan bahawa Nabi ada membaca yang ini dalam solat sunat, maka membaca berapa ayat sahaja dalam satu rakaat dalam solat dibolehkan. Boleh satu ayat ya dalam ayat itu. Perbahasan ketiga, riwayat menerangkan bacaan dalam solat sunat subuh cukup banyak dan berlainan-lainan. Menurut riwayat Muslim dalam Sahih Muslim bahawa yang Nabi baca sudah Al-Fatihah dalam solat sunat subuh ialah surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Ada ni, riwayat Muslim. Rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Sahih ni. Ini solat sunat subuh ni. Bahkan ada riwayat dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim memberi pengertian bahawa Nabi sangat mempercepatkan solat sunat subuh seakan-akan beliau tidak membaca apa-apa. Penting cepat. Mereka mengatakan perkara ini, mereka berpendapat bahawa dalam sunat-sunat subuh disukai membaca ayat-ayat atau surah-surah tersebut dan boleh kita tiada membaca apa-apa surah pendakwaan. Menurut pentahkikan Ibn Qayyim dalam kitab bersolah, tidak diraikan dari Nabi SAW bahawa beliau ada membaca ayat-ayat sahaja dan atau akhir-akhir surah sahaja selain dari dalam sunat-sunat sepaja subuh itu sahaja. Baca pendek ini, satu ayat ini hanya sunat-sunat subuh. Tak lain tak baca pendek.
Kalau solat fajar, solat subuh ni, Nabi membaca kul amanna billah hingga akhir ayat dan kul ya ahlal kitab ta'al ila kutubati salat mubayyana hingga akhir ayat. Di sini menolak dengan tegas bahawa paham ulama Syafi'iyah tidak membolehkan kita memandangkan rokok dan iktidal. Ha, ini soal masalah. Kitab-kitab mutakhir Syafi'iyah. Rokok panjang daripada iktidal pun tak boleh dibatar, sikit-sikit batar, cepat dia terbaca awan dia. Dan dia tak ada. Ya. Menusahkan. Kitab-kitab mutakhir ini, kitab umur tak ada. Tak ada mutakhir ini ditihan sehingga menusahkan. Ulama dah lah bila wasmah dah. Solih. Tambah-tambah ni tambah usul baca awal daripada baca yang mana tahu tak ingin baca cepat yang mana. Soal dia ada mikrofon sekali baru dengar lah. Baca perlahan baru dengar. Mana boleh kita tahu apa yang tak ingin baca orang kalau baca syir. Dan tidak ada dalil lah. Kalau baca cepat mana ada dalil kata batal lah. Kenapa jadi kedah sangat. Baca awal patih tak boleh tak ingin lah. Okay, beri jiruk rujuk mentaqah ni satu, masak patuh, minggu patuh dua, nol atau dua, masak rujuk satu, dan minggu dua. Syarat soal muslim jilid enam. Jilid enam, muka soal yang satu, patuh dari jilid dua, muka soal satu, jilid empat. Setakat telah perbincangan kita. Jadi, lepas ni, Allah Alam, subhanakul alhamdika, subhanakul dika, 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 subhanakul dika,